Hi, welcome back to my channel yang dah berhabuk ni. Kita dah tak buat video almost 1 month dah rasa. Tapi bukan you upload ke minggu lepas? Itu video-video lama. Kita ada upload tapi kita dah lama tak pergi record. Ya, memang busy lah guys. Musin busy. Tapi memandangkan dekat TikTok sekarang ada viral satu jenis makanan ni, yeah, yang tiba-tiba viral. Yeah. Dan I memang teringin macam, oh, bila Musa nak review benda ni? Even tadi semasa kita pergi, I cakap Akidokan, kita nak pergi review ni. Saya cakap dia apa? Lepas tu dia macam, yelah, saya nampak orang jual, teringin lah, nampak sedap. Dia punya level viral tu sampai tiba-tiba semua orang meniaga benda tu, pandai buat benda tu. Aku pun tak tahu ada diorang belajar dekat mana. And yang paling famous of course, kalau korang dah tahu, kek tapak kuda ustaz. Dia ustaz kan? Dia ustaz. Yang itu I tak tahulah dia ustaz ke tak. Tapi dia lah yang paling famous. Sampai orang nak dapatkan dia punya. Saya tu dapat tak dia punya? Mana dapat? Artis-artis nak dapat pun kena kabel tau. Apatah lagi kita ni kan. So memang kita memang tak payah nak try lah kat situ. So kita orang beli daripada seller-seller lain. Kenapa seller-seller lain? Sebab kita orang beli 1, 2 pegang ni, 3 dan 4. Semua perisa berbeza daripada seller-seller yang berbeza. Sebab kita orang nak review, support satu, second nak rasa lah mana yang sedap. And can we tell them mana antara yang paling sedap and they should try? Okay, boleh. Nanti I letak link kat bawah. Boleh. Guna link I. Okay. Okay, so ni 1, 2, 3, 4. Ni tak buka lagi. Wah, semua ini mengingatkan I pada review kunafa. You beli kunafa banyak. Boleh buka? Tapi kita orang beli ni dekat Shopee. Tapi dia ada juga kedai kat TikTok. So first kita ada kek lapis by Y, WAI. All I nak puji, I rasa macam zaman sekarang ni kan, majulah industri pemakanan kita ni. Dah boleh repost-post. Sedangkan dulu ingatlah, kalau kita nak bawa balik makanan daripada Kedah pun macam sampai ke kat rumah kita nanti dah basi. Tapi ni sebab benda ni memang jenis tahan punya makanan. Tak tahulah, I sangat bangga. Second of all, I rasa this is the only viral food yang I teringin dan Musin pun teringin. So ni kek tapak kuda daripada Y. Ni panjang ni macam ni je. Panjang dia 6, berapa I kaki tak tahu? Bukan kaki, I kena tengok. Ni macam ni 15-20 cm dalam. Pandai-pandai lah kau. Kotak dia 20 cm, dalam belum tentu. Ini kotak dia cantik, Bai. Oh, ni antara yang famous tapak kuda. Banyak seller juga ni. Tanpa bahan pengawet daripada oven Wanko. Actually yang ni yang banyak orang order. Saya tak sangka kotak dia macam ni je. Sebab gambar dia nampak premium kan. Okay, ni RM28. Yang ni kotak dia cantik. Tapi kemek sikit lah. Biasa lah. Berapa ringgit? RM25. Level-level macam tu lah harga dia. Size? Tak apa, kita tak kena buka. Tak boleh tengok kotak, tak kita ada. Kita kena buka dulu. Lagi next. Tu perisa Nutella kan? Tak apa, sekejap lagi tengok perisa. Wow, this is so cute. So ni yang ketiga, kek tapak kuda by Hana Nisa Bakers. Masukkan kek terlebih dahulu ke dalam chiller selama 15 hingga 20 minit untuk rasa yang lebih nikmat. Kita dah masukkan kita beberapa dah hari. You punya? And then yang ketiga, empat, kita ada kek tapak kuda tu ni. Dia macam Cadbury punya coklat kan. Okay. Ni dia tak letak nama kedai dia, ya Allah. Ni daripada Sweet Bakes. Berharga RM21. Paling murah? Paling murah, betul. Wow. Ni paling murah tapi kotak macam antara yang paling cantik. Yang ni tadi RM24.90. So RM25. Memang range-range harga dia macam tu lah. Okay, cuma rasa apa lagi? You nak rasa perisa apa dulu? Kita kena thumbnail. Thumbnail lu. Ni mana papan ni? Kita orang siap bawa papan. Wah, tak sangka akan ada kek tapak kuda kat tangan ai. Yang Aisyah tengah buka ni perisa Cadbury. Dia kurus je guys. Wow, yang ni look good. Ni apa, tapak kuda Hana Nisa. Jangan lupa. Jangan lupa pula. Kalau physically, this one look good. Ni patah ke apa? Okay. Oh, siap dapat pizza, bai. Oh. Ni apa tu tadi, Wangko? Bukan dua lah, ni patah. Allahuakbar. Macam mana boleh patah dalam kotak tu? Tak tahu aku. Gening. Panjang. Yang ni last paling panjang, tapi dia paling kurus juga. Wah, ni pun cantik. Ni yang famous tu kan? Ni yang famous, yang banyak order rasanya. Dia nampak appetizing. Yang macam ni lah, bila kita tengok kat social media tu, kita teringin nak makan. Nah, orang duk buat kek tapak gajah pula, tahu tak? Wah, ni nampak cantik. Ni paling nampak cantik. Bulat dia cantik, warna dia cantik. Dia sihat lah. Kita akan buka daripada plastik ni sekejap. 1, 2, 3. Tada. Tapi malangnya kita orang buka plastik tu, dia menghancurkan kulit tapak kuda tu. Kulit dia cantik tu hilang dah. So macam
Sebab dia melekat kan. Tapi tak apalah, yang penting rasanya, yes, bukan rupanya. So, antara empat-empat ni yang mana you nampak paling sedap dan mana you nak try dulu? Warna hijau? Yes. Takkan terus yang macam saya tu? Saya tanya Ayan. Okay. Okay lah. So, kita ikut urutan. Satu, dua, tiga, empat. Saya hafal rasa ke siapa punya, siapa punya? Hafal. I just tahu yang ni you kata yang paling banyak beli, yang hijau ni. So, first Aisyah nak try dia punya kek tapak kuda by Hananisa HQ. Bueno Matcha. Kita kena rasa dulu baru I tahu yang mana satu lah. Okay, dah buka ni, tak lupa dah. Mesti saya potong. Tapi yang penting mestilah tapak kuda kan. Kalau bentuk dia tak tapak kuda, tak tapak kuda lah. Tak, okay. I tak faham lah. Tak, kenapa dia jadi tapak kuda sebab bila you potong, okay, bentuk dia macam tapak dia kuda. Dia kan dalam ni kan. Dia punya tuan ni hijau. Lapar, babe. Bismillah. Saya nak yang ujung-ujung je kan. Mestilah nak tengah sekali dengan inti dia. Okey, nak potong senang. Saya ambil. Alah, tak nak ni. Ni apa? Tak ada inti. Padahal potong tebal lah tu. Okey lah, ujung-ujung selalu tak ada inti. Ah, sama je lah yang. Oh, ni adalah sikit tengok. Tu tapak kuda dia. Tak macam tapak kuda pun. Tapi tak apalah. Okay, kita orang rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Oh, yo. Oh, yo pula. Lagi, by the way, kita orang memang suka kek pandan roll. Kan kita selalu Swiss beli roll. Swiss roll pandan tu kan kat bakery kan. Tapi ni lagi sedap daripada Swiss roll. Ya malah. Handmade with love RM21. Swiss roll RM6. Swiss roll pun mahal lah. Sedap juga. Ini Bueno Matcha Crunchy. Rasa? Rasa kan Kinder Bueno ni kan? Sedap lah. Wow, pandai dia buat. Ini sedap. Sedap. Baik, kita belum rasa yang lain. Sedap. I love. Inti dia pun sedap. Roti dia pun macam sedap. Tak ada rasa tepung. Ni 8 inch kan? Wow. Ada rasa dia punya crunchy-crunchy dia tu ada. Aisyah cakap terus terang dengan korang. Rasa dia sangat sedap. I'm so happy. Even rasa benda ni pun buat I happy. Tapi matcha dia kat mana yang? Adalah rasa matcha dia juga. Oh, dia dah campur kot. Dia campur sekali. Inti sedap kan sayang? Dia rasa yang lain. Yep. Jadi takut pula nak rasa yang lain. Kita selalu kan dapat yang paling sedap first lah. Lepas tu nanti bila kita rasa yang lain, yang kalau ada yang kurang sedap, kita terus macam kita rasa second one. Ni senang ke susah? Senang tak nak makan. Oh, wow, ni lah tapak kuda. Rasa dia sedap ke tak sedap? Tapi ni like korang bayangkan kalau korang ni potong. Ni luar dia tak cantik langsung. Dalam dia wow. Dalam dia cantik, perfect. Macam manusia yang luar tak penting, yang penting hati. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik tu. Yang ni tak sangka rupa dia macam ni. Rasa macam kopi pun ada sikit. First, I nak puji. Ke Cadbury. Cadbury pun boleh. Tu kot kotak Cadbury paling murah, you kata. I nak puji dia punya roti lembut gila. Semua. Lepas tu cantik. Roti dia cantik. Padat, jadi padat. Cantik. Ni, ni, ni. Tapi I rasa I lagi suka inti dia ni. Bueno. Kena Bueno kan memang sedap. Yalah. Tapi ni flavorful. And I rasa inti tapi dia rasa penuh. I rasa kita kena rasa sikit lagi lah. Kita rasa yang bahagian tengah. Sebab kita nak rasa inti dia. Sebab honestly I rasa inti dia kurang sikit rasa. Inti dia macam, kita pun tak tahu ni Cadbury ke Nutella. Kurang sikit. Sebab inti dia macam nampak sikit lah. Sebab yang hitam ni dia punya roti kan. Yang tengah tu je inti dia. Pegang pula. Aduh, dengar kan. Okay, sama-sama pegang. Dia sedap. Sedap je. Boleh makan tak teruk pun rasa dia. Memang sedap. Tapi tak ada challenge ni. Roti dia sedap. Lembut. Padat. Tapi dia punya inti tu sikit kurang. Sangat. Sikit sangat. Ataupun, rasa sebab Cadbury lah. Okay, I potong next. Wow. Ni pun macam Cadbury juga. Aku dah keliru lah. Ni macam banyak sikit inti dia. Nampak, nampak dia meleleh-leleh sampai ke tepi. Guys, so beautiful. Dia baru rasa. Pandai lah korang ambil. Ni Nutella ke Cadbury? Tak dapat rasa beza. Dah lah kita memang jalang. Jarang makan Nutella. Boycott. Sebenarnya Mozi memang tak nak ambil Nutella. Sebab kan boycott. Tapi sebab tak ada. Yang lain tak ada. Macam ada orang yang tukar dengan inti coklat. Lepas tu out of stock lah. Rasa ni Nutella. Sebab ada selalu makan Cadbury. And I know this is not the taste of Cadbury. Kan ni lagi Cadbury tadi. But still. Cannot challenge this one. Next, betul lah. Tadi tu Cadbury. Yay. I potong tempat. Oh, ni kegas yang. Potong yang. Sebab kek tapak kuda ni. Aku tak tahu kenapa famous betul. Pistachio. Ni baru betul inti banyak macam ustaz tu. Yang ustaz tu punya famous sebab dia punya inti banyak macam orang ni buat. Ke? Okay. Ni dia potong tu pun ada rasa kacang-kacang pistachio. Ini ni senang nak tahu. Memang pistachio. Oh, bismillah. Jom. Pistachio crunchy nama dia. Jom. Bismillah. Hmm.
So much thing happening dalam satu gigitan. Ni pistachio apa eh? Sebab dia ada je inti-inti putih tu. Halal homemade eh. Sedap. Tapi tak minat pistachio. I still with the first one. Tak ada agak lah. Sebab I pun sama. In fact until now I tak faham. Macam okay I faham. Tapi ramai ni orang suka pistachio. Kenapa kita dua tak suka? I tak adalah tak suka. Tapi tak adalah my preferred flavor yang of choice. Yang untuk beli kan? Korang suka pistachio? Siapa suka komen down below. And why? Because I suka kacang ke apa ke. Macam tu I nak dengar. Boleh makan yang satu? Boleh. Potong dua. I pun suka yang tu. Sedap lah guys. Sebab dan honestly kan. Masa order tu empat-empat memang mula saja pilih perisa lain. Kan? So, tak adalah kita rasa semua pistachio ataupun Nutella. Dan memang mula dah agak yang bueno ni. Tapi boleh lah. Yang seller bueno ni inti dia pun banyak. Oh ni I tak boleh habiskan lah. Rasa manis sangat. Dia bila inti dia terlalu banyak tu pun jadi spoil. Betul. Itu yang I tak minat. Macam bila orang buat kan. Dia buat kat video TikTok. Okay kita letak empat sudu. Empat sudu. Lepas tu macam ya Allah banyaknya. Manisnya. Tu dia ingat deep and deep kan terus mual. Oh ni I dah rasa mual lah ni. Manis sangat. I suka ni. Perfect. Dia punya inti tak banyak sangat. Nanti tapi kita, tak sikit sangat. Macam ni sikit. Nampak halus. Nanti kita letak link ikut turutan. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. So kalau korang nak rasa kita orang punya favourite, link yang pertama lah korang klik. Sedap lah. I want some more. Can I have that? You tak rasa manis kan? Manis tapi sedap. I dah mual lah ni. Lah, manis sangat. Dah lah. Habiskan. Kita dah lakat sugar. Kata mual. Enggak ke lah. Tak payahlah. Sikit je lagi. Let me comment eh. Untuk semua. Okay. Semua seller. Semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ni I suka the amount of inti yang dia letak. Tak terlampau banyak. Tak terlampau sikit. Tapi untuk dia punya roti, I suka roti yang ni. Yes, yang second roti yes. Dia perfect. Tapi kekurangan dia inti dia pula sikit sangat. Yang ni inti dia okey, tapi I tak rasa macam Cadbury ataupun Nutella. Tak faham. I macam ni betul ke Nutella? Macam pelik sikit macam campur. Macam bukan Nutella ori pun ada. Cuba you rasa. Ni tak rasa kat tepi. Ha. Kita selalu gak makan Nutella. Macam bukan Nutella. So mungkin dia pakai coklat, perisa coklat. Tapi inti dia okey banyak. Inti dia lagi banyak daripada ni. Yang ni pula inti dia terlebih banyak. Ya. Terlebih banyak and macam orang nampak tu. Tebal tu inti dia. So yang ni bagi saya terlampau manis. Ya. Dia terlampau pemurah. Tapi saya tak prefer inti banyak lah. So kalau korang suka inti banyak, korang order yang ni. Kalau korang suka yang roti paling perfect, korang order yang ni. Tapi... you know what? Akan ada orang yang akan beli ni and akan cakap tawa. Because some people memang makan and minum manis on daily basis. Yang ini yang sangat manis ni akan jadi normal untuk diorang. Faham tak? Faham je. Masing-masing personal preference lah. Personal taste masing-masing. So, untuk I, comment I tu je. Berapa sur, berapa sur, berapa sur, berapa sur? I bagi on the first taste eh, bukan on repeat. Bila on repeat, dia jadi kurang. Kurang kan? Sebab kita dah, itulah kita cakap. Kita dah muak. Masa first taste, first impression, I give this 9 star. Second 9 impression, set lepas ulang? 6. Sebab manis sangat. Aku dah muak. Tahu pun. Tadi nak tambah. Yalah, sedap. I bagi yang ni, masa first impression, I bagi 9. Second, I bagi 7 lah. Yang ni saya bagi 7. Saya sangat kagum dengan roti dia. Saya sangat jealous. Yang ni saya bagi 7. Yang ni saya bagi 6 lah. Sebab inti dia kurang lah. Tapi roti dia, kalau dilebihkan inti, yang ni perfect. Akak buat pandan Swiss roll kak, saya beli. Yang ni pula saya bagi 8. Sebab inti dia banyak dan roti dia okey. Saya bagi 7. Roti sebab dia tak perfect tapi okey. Sebab saya rasa tapak kuda dia cantik. Tapi dia jadi rendah sebab saya tak tahu rasa apa. I try to figure it out but I cannot. Pistachio kasih 6. Agi 5. Sebab kita orang memang tak minat pistachio. And pistachio dia terlampau banyak and manis. Tapi seller ni pemurah lah. Tapi pemurah. Inti dia macam mana. So korang boleh belilah kalau korang suka pistachio. So tu je lah review kek tapak kuda. Dah puas hati yang ni Aisyah punya requested video. So kalau korang nak beli, mana-mana korang nak support di antara semua seller ni, korang boleh klik link dekat bawah. Tu link affiliate Aisyah. Tak yalah semua. Okay. Beli kat link tu boleh Aisyah beli sabun organik rumah. Okay guys. Oh, manisnya. Okay, so tu je daripada kita orang. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye. Ayah, setiap kali kita review benda manis, mesti nanti saya rasa macam nak muntah, penat. Sebab tu jangan banyak. Sebab tu tak bagi tambah tadi. Degil. Sayang, setan yang bisik kat saya. Bye-bye.